Dr. Ain Abdullah Qarni ada cerita satu kisah. Kisah ni menakutkan kita kalau kita salah bercerita. Dia kata di Maghribi dulu ada satu kuliah. Satu kuliah pengajian. Hasil orang mari kuliah saja, mereka selalu dengar, kita tak layak masuk syurga Allah. Mari lagi minggu depan, syurga Allah tak layak untuk kita. Kita ni bukan orang yang dapat mencalonkan diri masuk syurga kalau berbanding dengan orang-orang dahulu yang beribadah. Ibadah kita belum tentu menyebabkan kita masuk syurga. Tok guru tu asyik cerita. Ni bukan saya cerita dah. Dr. Ain Abdullah Qarni cerita. Tok guru tu asyik cerita bahawa kita tak layak masuk syurga. Daripada kuliah tu ramai, lama-lama kuliah tu kita tak ada orang. Bila ditanya pada mereka, siapa dulu mai kuliah, sekarang dah tak pergi kuliah? Jawab mereka, kami duk pergi kuliah, duk dengar tak masuk syurga. Kami dengar tak boleh masuk syurga. Kami dengar kami tak dapat masuk syurga. Bila kami tak dapat masuk syurga, tempat kami adalah neraka. Dah kami tahu tempat kami neraka, dah alang-alang nak masuk neraka, baik buat jahat terus. Daripada kami masuk ke surau dan masjid dan dah tentu ucapan guru itu menerakakan kami, lebih baik kami duduk di luar buat maksiat cukup-cukup sebab bagi puas hati, kerana ending kami tetap dalam neraka. Sebab tu sentiasalah tawarkan orang dengan rahmat Allah. Jangan ugut orang dengan azab Allah. Azab Allah hanya digunakan untuk dua kelompok, tuan-tuan. Ingat ini. Kita nak ugut orang dengan azab Allah untuk dua kelompok. Satu, kafirin yang menentang Islam. Tu pun kafir yang lawan Islam. Bukan kafir zimmi, kafir yang menentang Islam. Kita ugut mereka dengan azab Allah. Kafir yang lawan Islam, kafir yang tak ada perasaan, kafir yang membunuh rakan-rakan kita, yang tu ya. Kita kena sebut azab Allah pada mereka. Cerita azab untuk mereka. Yang kedua, kelompok munafiqin. Ya Allah sebut, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik duduk neraka yang paling bawah. Kelompok ini memang menjual agama, pakai pakaian agama tapi tak beriman. Dua kelompok ini saja yang Allah suruh kita ugut mereka dengan neraka. Tetapi mudhnib, orang-orang berdosa yang pernah buat silap, buat salah, jangan ugut mereka dengan neraka. Tawarkan rahmat pada mereka. Kalau kita nak bagi juga, kita bagi peringatan neraka. Min su'alihi.